Yes, kembali lagi ya di game baru. Nggak baru juga sih, tapi bisa dibilang episode baru. Dan First to Fathom, ya. Artinya kurang tahu. Hey. Mungkin akan yang terbaru itu episode nih, Aaron Bark, episode 4. Nah, kemungkinan aku main yang Home Alone dulu, habis itu Northwood, Carson, baru Aaron Burke. Dan ya, mungkin gitu aja. Yuk, dan kita main langsung. Oke. Dan episode playtime katanya 20 menit. First to Fathom, episode 1. Home Alone, di rumah sendirian. Juli tanggal 12. Oke. Okay. I didn't want to put this up on Reddit just for cult for fiction. I don't even know where to start. Excuse my lack for storytelling skill. Bentar, aku belum selesai itu. Masih memahami. I guess I'll just start. Mungkin aku sudah mulai. Nah, gitu. Hey. It was the middle of the summer, itu di tengah-tengah bulan itu summer. My parents had left for weekend, ada pekerjaan. Myself for the weekend. I also better mention that sleep schedule was really messed up. I would sleep and get up at just about any time of the day. Thought I did plan on fixing that. Oke, bentar guys, aku pahami dulu. Oke, dengar ya. Ya, ceritanya gini. Bro, matikan dulu alarm, kenapa? Udah. Oke, bentar. I woke up at around 8. Oke. Dia bangun jam 8, katanya. Oke. Kalau aku lihat tadi, dia nggak mau upload di awal banget itu yang aku sebisanya baca lah ya, nggak nyampe tadi kecepatan. Ya nggak mau upload di Reddit, kenapa gitu? Dan ya, setelah itu dia jelasin storynya dia. Dia orang tuanya dia itu ada tugas keluar kota kayaknya, atau keluar kota atau luar negara. Dan middle of summer, di tengah-tengah musim musim panas ya, summer. Nah, dan dia ya bisa memperbaiki jam waktu tidurnya, jadi dia tiba-tiba terbangun jam segini, terbangun jam segitu gitu. Dan ya, oke, kita mulai First to Fathom. Oke, main juga sensitivity-nya. Oke, oh bisa lari. Radionya kok ngeri ya. Oke, kita duduk. I did have some work that night. I was too hungry. Oke. Okay. Ah, terlalu lapar. Makan. Oh. Oke. Wait, like. Oke. Okay. Ada dua message ya. Oke. Okay. Mungkin aku baca. Oh, nanti aku kasih tahu ringkasannya mungkin ya. A few moments later. Oke. Okay. Aku baca tadi yang mom. Dia ini dia ngomongin sama ibunya. Tanya kap curious. Oh, dapat achievement. Dia tanya Bu, iya benar Bu, kapan pulang? Nah, tanya ibunya. Hari Minggu. Minggu, Senin, sorry. Hari Senin. Aku, bukannya aku udah ngomong ke kamu kemarin gitu loh. Hati-hati, nak. Tidur tepat. Oh, bukan hati-hati. Tidur tepat waktu gitu loh. Dia ngomong.
Aku harap kamu apa ibu belikan Xbox yang aku mau gitu, yang udah dijanjikan. Kalau dapat diskon. Itu dia tanya, aku bisa invite gak temenku mau ngerjain tugas bareng? Bisa. Dan jangan lupa ngecek pintu-pintu terkunci, hati-hati. Baik, nah, situ dah. Dan oke, ntar ya guys, yang gue bacain kanan sekarang. One day later. Oke. Ternyata yang dia omongin sama ke ibunya itu enggak gitu loh. Jadi dia tanya, yo, besok bisa kan ke rumahku enggak? Ya, gitu. Habis itu dia denger Josh juga ngoming gitu. Nah, ini gak tahu aku, singkatannya gak tahu. Cuma ini I don't know gitu. Habis itu ditanya what's wrong, apa what you gonna see her today. Ya, oke, kita skip, bingung juga maminya. Terus Cem temennya kah? Totally forgot gonna do tonight PR mungkin ya. Orang tua aku keluar malam ini mau main record bareng gak? Aku akan anu akan ikut gitu. Oke, aku manggil apa nelfon Josh dulu. Tadi udah gua cek ya, nggak nge-lag, jadi kita ngulang dari atas lah bentar. Dan ya tadi bentar, oh ya, tadi kita dimasakin laksana. Yang ngasih laksana siapa pula? Entahlah. Oke, kita nunggu mateng dulu lasagnanya ya. Ngeri. Babnya ngeri, wey. Choco kipik. Choco chip. Mantap choco chip. Didn't have dish to wash. Oke. Udah matang. Dah tutup lagi. Dia katanya suka makan sambil lihat TV. Apa itu? Mantap. TV apa nih? Beli makan, beli makan, beli makan. Nyam, 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 nyam. Oke. Ceritanya kok horor, aku males ada jump scare. Guys, kalian lihat itu guys, ada apa di sana guys? Coba tadi ada bayangan gak sih? Oh my god, kita cepet makan habis-habisin bro, TV-nya juga gak ser. Ah, udah, males, hey. Males, TV-nya horror. Dah, mati kau. Sumpah merinding tuh. Dia katanya oke. Dia katanya bisanya besok. Ya udah lah ya. Ah, udah mati. Bro, ada orang yang naik tadi bro. Beneran dah. Ada yang naik. I'm sorry Miles, gotta see you tomorrow. Oke, dan ya bentar guys. Bentar ya. Bentar. Oke, kita lanjut lagi. Tadi gue sempat tanya dipanggil bentar. Dan ya oke. Kita tidur dulu. Oh. Oke. Ngebug segitu ya, tidur ya. PR. Ya udahlah ya, tadi kita bangun jam 8 mas, agak jam setengah satu malam, pagi. Homework was done, ya aku harus tidur. Jangan lupa nak tidur. Jangan lupa tidur itu maksudnya. Aku bisa dengar kok meskipun aku
di luar rumah karena yang jaga Pak Mrs. Paula gitu. Hari ini ya pokoknya gitu, mantap. Oke. Aku butuh air jam 1:16 AM. Mantap bro, kenapa kau gak minum dari tadi bro? Kalau aku ya udah nahan haus. Oh my god, berapa sih tukang atau jam itu? Tukang gak ya? The hell, tukang jam segini udah gila. Eh halo. Minum dulu gak sih? Terus minum, 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 terus. Hah? Punya apa? Apa sih? Ah, gak tau lah. Ayo cep naik. Kamu gak ngerti vibe-nya horror gini, bu. Oke lah, kita balik tidur dulu lah ya. Sorry. Udah lah, biar kamu gak... Hah? Hah? Ada orang. Oh my god. Sebentar, no, 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 no. Wait, wait, wait. Harus ku cek. Enggak lah, buka lah. Buka. Ribet banget mau buka. Yo 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 yo. Paula, ada bapak-bapak teman-teman. Oh shit. Serius ada bapak-bapak, ada bapak-bapak. Don't answer the door. Sorry. Aku enggak answer tapi lihat. Tutup. Rock. Coba udah. Sembunyi. Sumpah aku merinding kali, bro. Allah mengirimkan kepadaku, dia bilang ada orang creepy. Mantep pecah di depan depan window jendela. Kita memanggil polisi, kamu kunci semua pintu dan apa, sembunyi di ruanganmu, jangan jawab apapun, jangan buka pintu apapun. Apapun yang dilakukan gitu. Tuh, aku mau buka pintu takut tuh. Do you hear her? Oh, dia tanya, who is he? Do you hear her? It's Paula at the door. Mom, sorry, honey. Everything's gonna be alright. Oke. Okay. Katanya Paula di depan pintu. Selamatkan kita. Oke, Paula. Oke, Paula. Thank you. Thank you Bella. No. Kita lebih baik di sini. Gak urus apapun yang terjadi. Biarin. Sumpah. Habis ke kiri. Help, gak bisa kekiram. Ah, tolong, gimana ini? Ah. Polisi, thank you, polisi. Hore, udah ketangkap banget ya. Tangkap atau enggak? Entah, a game by rail. Cepet juga sih nama tadi game ini. Oh baru tahu aku bisa jongkok di game ini. Ternyata kan, oh bisa jongkok di sini, bener ding. Cuman pencetannya cing, baru tahu kalau kontrol juga bisa. Wih, Mrs. Paula and Polish. Wih, tereren. Mantap, langsung keluar gamenya. Astaga. Oke ya. Ya guys, itu gini. Ya ceritanya gimana tadi?
Bingung aku. Ya kita waktu makan tadi itu ada orang orang yang tidak kaki itu loh, manusia gak kelihatan, manusia kelihatan shoe itu pun kelihatan kakinya tadi. Aduh aduh, oke. Ya kelihatan kakinya itu naik ke atas. Nah tapi kita cari itu nggak ada. Ya kalau ke kamar situ sih yang satunya jelas gak mau, ya aku cari ya. Udah gila ya. Oke. Habis itu pengennya gini, ini pencurinya ada dua bukannya gak sih? Yang pertama itu kan yang gitu. Habis itu yang kedua kan di luar. Habis itu jendela. Masa masa tiba-tiba kaki buncin gitu, tiba-tiba teleport itu, atau ikan ya mungkin mungkin ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama pencuri itu masuk lewat jendela, yang di luar itu pencuri itu masuk lewat jendela. Nah kalau kemungkinan kedua, ini menurutku ya, menurutku kemungkinan kedua pencurinya itu mau keluar, pencuri yang di dalam rumah itu mau keluar. Nah habis itu dia mau keluar, denger apa suara kita gitu loh. Oh my god, ini sumpah denger suara kita gitu. Dan habis denger suara kita dia udah keluar gitu, mau keluar tapi ya kok ada suaranya kita. Ya udah akhirnya nungguin di situ, nunggu kita, mungkin kita jadikan Sandra maybe gitu. Dan ya mungkin ada itu sih terjadi. Mungkin untuk apa ini namanya, apa sih, Fear the Phantom lanjut ya sampai Iron Park gitu yang terbaru itu. Jujur seru, cuman ya itu gimana ya, kalau grafik sih nggak masalah, emang ya udah lumayan lumayan bagus, tergantung kesukaan orang sebenarnya. Tapi episodenya ini loh, setiap episode itu beli gitu, ini kok beli 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 gitu. Nah, itu 20 menit sih tulisannya, lumayan juga. Mungkin itu aja, and see you in the next video. Bye.